Baru mau coba duduk rehat nih. Wah, nggak lengket sama sekali sih di tangan. Terus juga wanginya oke. Terus ini oke banget sih buat dibawa dimasukin dalam tas jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi aku baru beli produknya Rehat yang hair oil ini. Nah, ini unik banget. Biasanya kan kalau hair oil kan bentuknya kan tipat ya pengaplikasiannya. Nah, kalau ini tuh pakai spray gitu. Nah, dan ini tuh sama sekali nggak lengket, jadi aku suka. Oke, jadi ini dalam pak terhad, di dalamnya itu ada yang pertama thank you card, thank you for order. Kemudian dia juga kasih kita shower cap, ada dua dikasihnya, dan yang intinya ada produk ini. Jadi produknya ini tuh ada tulisan rehat ya, ada tulisan hair oil, terus ada kandungannya juga di sini, terus ada manfaatnya juga untuk apa, dan dia tuh cara pakainya tinggal di spray aja ke rambut. Nah, dengan harga Rp99.000 kalian dapetin ini semua, ini sangat worth it sih. Beberapa minggu yang lalu aku cobain hair oil dari si Rehat ini, dan hasilnya rambutku gak ada yang rontok loh. Jadi aku di sini mau memperkenalkan hair oil Rehat. Kalian tahu gak sih hair oil kan terbuat dari bahan-bahan alami, dan biasanya hair oil sendiri itu baunya sangat menyengat dan kayak baunya tuh nggak enak gitu. Tapi setelah aku nyobain Rehat ini, jujur baunya itu aku sangat kaget, soalnya baunya itu kayak enak banget gitu. Nah, ini sangat recommended banget bagi orang-orang yang terganggu sama bau hair oil yang sangat menyengat dan kayak baunya kalian nggak suka gitu. Nah, soalnya Rehat sendiri baunya tuh enak banget. Nah, kalian harus nyobain, fix banget ya guys. Thank you.